Halo semua, kami dari Ganara Art. Hari ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat hiasan dinding bermotif kain tapis Lampung dengan menggunakan stick es krim. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan, karton, pensil, penghapus, pisau cutter, sumpit, benang, stick es krim, lem kertas, cat akrilik, palet, wadah yang berisi air, dan kuas. Kain tapis merupakan pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk kain sarung, terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sugi, benang perak, atau benang emas dengan cara disulam. Tapis Lampung termasuk kerajinan tradisional karena peralatan yang digunakan dalam membuat kain dasar dan motif-motif hiasnya masih sederhana dan dikerjakan oleh pengrajin. Kerajinan ini dibuat oleh wanita, baik ibu rumah tangga maupun gadis-gadis yang pada mulanya untuk mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral. Jadi pertama-tama kita akan susun dulu stick es krimnya di atas karton. Teman-teman dapat menyediakan 12 stick es krim seperti ini. Bisa menggunakan ukuran yang lebih kecil atau yang besar seperti ini. Kita akan susun stick es krimnya. Lalu sambil menyusun kita akan beri lem kertas untuk menempelkan stick es krimnya di atas karton. Kita susun menjadi 2 stick es krim di bagian atas, kemudian 10 stick es krim di bagian tengah, dan sisanya di bawahnya. Setelah diberi lem, kita tekan-tekan agar dia menempel dengan kuat. Nah, kita lanjutkan sampai semua stick es krim tertempel dengan baik di atas karton. Setelah kita tempel stick es krimnya, lalu kita diamkan selama 15 menit sampai lemnya mengering. Setelah itu, kita akan lanjutkan membuat sketsa motif kain tapis Lampungnya di atas stick es krim dengan menggunakan pensil. Jadi pertama-tama teman-teman dapat membuat garis.
Jadi pada kain tapis Lampung terdiri dari berbagai ukuran garis, ada yang lebih kecil dan ada yang besar. Nah, selanjutnya kita akan menggambar di bagian tengahnya dengan menggambar bentuk belah ketupat. Nah, untuk sketsa bagian tengahnya sudah jadi. Sekarang kita akan menggambar sketsa untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi, teman-teman bisa menggambar bentuk seperti tangga seperti ini. Nah, sketsanya sudah selesai. Sekarang teman-teman dapat menambahkan sumpit untuk di bagian atas, bawah, dan juga bagian garis yang kecil-kecil seperti ini. Kita akan potong sumpitnya menyesuaikan dengan ukuran garisnya. Setelah dipotong, lalu kita akan susun sumpitnya di atas stik es krimnya. Lalu kita tempelkan dengan menggunakan lem kertas. Oh iya, ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam memotong sumpitnya, teman-teman dapat meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada bagian bawahnya.
Nah, setelah semua sumpitnya menempel, sekarang kita diamkan lagi selama 15 menit. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian proses pewarnaan. Sekarang kita akan melakukan proses pewarnaan. Jadi, seperti yang teman-teman bisa lihat, kain tapis Lampung memiliki 4 warna, yaitu warna oranye, merah, dan hitam. Selanjutnya, kita akan mulai mewarnai hiasan dindingnya dengan menggunakan cat akrilik. Seperti teman-teman lihat, kain tapis Lampung memiliki 3 warna, yaitu oranye, merah, dan hitam. Jadi sekarang kita akan menyiapkan warnanya. Kita bisa mulai dari warna oranye terlebih dahulu. Kita campurkan warna kuning dengan warna merah. Jika warna oranyenya terlalu lebih gelap, teman-teman dapat menambahkan warna kuningnya. Lalu kita aduk lagi. Kemudian teman-teman dapat langsung mewarnai bagian tengahnya. Pelan-pelan saja ketika mengusapkan kuasnya. Nah, untuk di bagian yang kecil seperti ini, teman-teman mungkin membutuhkan ukuran kuas yang lebih kecil agar dapat meratakan catnya dengan baik. Jangan lupa untuk cuci kuasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan mulai mewarnai bagian merahnya.
Nah, kita lanjutkan sampai seluruh bagian berwarna merahnya tertutup dengan cat akrilik. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai bagian hitamnya. Nah, setelah selesai, kita tunggu sampai mengering. Kemudian kita akan merapihkan pinggiran kartonnya. Kita potong sesuai ukuran. Kemudian kita akan tambahkan tali. Setelah kartonnya kita potong, hasilnya akan seperti ini. Nah, teman-teman boleh menyisakan pinggiran atasnya untuk kita beri bolongan tempat benangnya seperti ini. Sekarang teman-teman dapat menambahkan benangnya untuk kemudian kita ikat di bagian belakangnya. Nah, hiasan dinding motif kain tapis lampungnya sudah jadi. Selamat mencoba.